Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi pengecekan ini bersama Om Eli Ali. Nah, ini apa nih? Apa namanya? Sep. Nah, Indonesia Malaysia ini. Ini bersama Om Salam Rahman, Om Rahman. Nah, ini ditinggal Om Ali ke Malaysia. Nah, merantau ya, 5 bulan gak hidup mobilnya, tiba-tiba dihidupin, AC-nya nggak dingin. Kalau anginnya sih deras ya. Ini masih dicek ini. Ini senia tahun berapa nih, Cek? Tahun 2007, senia 1.0. 1.0 ya. Ini minyak irit ya? Wah, sangat irit lah. Memang betul-betul irit lah. Iya. Kalau ke Medan tuh sepele pul aja ada. Ke Medan 150 ya? 150.000. Itu PP ya? Iya. Wah, wow, mantap. Oke, kita lanjut dulu. Nah. Ini cek apa dulu nih, Om? Ini kita cek obat, Om. Obat ya. Oh iya, iya, iya. Apakah ada bocor? Kayak gini obatnya habis ini, Om. Ini yang habis di obatnya. Warna merah itu ya? Merah, biru. Kalau ini dia kita ngecek seberapa banyak masuk obat. Di sini dia ngecek tekanan panasnya. Obatnya itu habis. Jadi ya, kalau normal di angka berapa itu, Om? Ya kalau normal ini 200, di sini 40. Oh. 250 sini. Iya. Ini mas tanya saya itu sudah kemana ini? Oh. Baiknya. Kita cek dulu kalau nggak ya kan bocornya di mana, dan nanti setelah tahu bocornya di mana baru kita ceritakan. Oh, ini kita isi angin dulu ya? Iya. Oke. Okay. Mati lah ya maksudnya, Om? Oh iya. Matikan aja? Iya. AC-nya mati kan? Ini proses pengisian angin? Iya, kita cari bocor namanya. Kita cek bocor. Oh. Selang merah ini, selang merah ke apa sana? Merah ke yang ini, high pressure namanya. High pressure tekanan ya. Tekanan panas. Ini yang biru low pressure. Oh, yang biru ini low pressure. Biru low dingin. Pressure. Dingin itu. Ini low pressure itu macam pendingin lah. Ya, di situ dia dinginkannya. Yang merah ke situ ya. Heeh. Lama ini enggak hidup nih. 5 bulan. 5 bulan enggak hidup, cabut baterai ya. Lepas baterai ya. Iya. Kalau enggak lepas baterai habislah baterainya, ya. Ini pun bonyok. Ya, dikit lagi 200. Soalnya soal ya, mau dia obatnya depros ya. Keluar dia sendiri dari celah-celah O-ringnya tadi. Karena udah lama itu ya. Dia itu nggak dipanas-panasnya pula lagi mobilnya. Udah lah. Ini masih kita tes dulu di angka 200. Seandainya dia nggak turun, berarti nggak ada kebocoran. Hanya obatnya aja yang habis. Kalau lama nggak dipakai gini biasanya dikasih bocornya, kalau nggak di evaporator, di kompresor dia, packing aja ya. Oh, kalau lama nggak dipakai? Kalau lama nggak dipakai, mobil dianggurin gitu kan, nggak dipanas-panasi, asli nggak didupi, biasa di evaporator mau dia bocor, di kompresor mau. Nggak ada turun mah. Lo ini nggak ada saringan filternya di sini ya? 2000 berapa nih? Oh, 2007 untuk senia, yang single blower belum. Iya, belum ada. Tapi bisa juga sebenarnya dibuatnya dari tapaknya. Iya, dari tapaknya. Karena kemarin aku Avanza nggak dingin juga kan, dibersihin filternya sini dingin lagi gitu. Ini nggak ada ya. Berarti filternya sumbat. Iya, kotor udah lama. Kotor dia, sama kayak saringan hawa mobil dia, mesin. Ya, tenaganya kalau di mesin mobil. Kita isi aja nih. Kayaknya udah ada turun 5 menit ada ya? Apa mau kita bongkar atau isi obat itu? Aku kalau isi obat kosong 2,5. Kalau servis habis 400 limpul. Servis habis artinya itu buka. Bongkar habis dia. Kompresor kita turunkan. Turunkan bersihkan. Evaporator kita turunkan. Kita bersihkan lah. Ini kita isi aja. Isi aja.
Tapi ini kan udah memang kosong total loh kan ya? Kosong total, tadi yang tema. Berapa? 200 kan? Boleh. Nah, namanya harga saudara ya kan? Boleh. Nah, cek kompres dulu ya. Ini cek apa nih? Cek kompres dong. Yang biru harus naik ya? Yang biru harus turun. Oh, harus turun. Yang merah harus naik. Sama selalu udah lemah ini. Udah lemah ini kompresor. Yang harusnya dibawa limpel ini. Iya. Yang biru harusnya dibawa limpul ya? Harusnya dibawa limpul. Tiga kan turun ya? Kalau tiga turun, itu lah. Tiga ya baru mau dingin. Kalau tujuh langsung kurang dingin ini. Oke, tiga kan ya? Iya. Itu karena habis obatnya kan? Itu dia, habis oli di dalam. Awak gas dia nggak turun, gitu lah ya. Awak kan? Izin lah, kalau misalnya tiga tuh. Aja lah. Iya. Ini sekarang kita proses vakum. Vakum itu buang angin. Buang anginnya dari kompresor karena di kompresor kita nggak boleh ada angin sisa. Harus fokus ke obat. Jadi nanti kalau ada angin obatnya nanti nggak full, penuh campur angin. Masuk angin dia. Iya. Gak dingin. Sampai dia betul-betul nggak ada anginnya baru bisa masuk obat. Oh, berarti ini harus. Minus nol. Ini kan nol ini kan. Harus dia kurang dari nol itu. Jadi bersih dia habis. Ini yang 390 gram. Ini yang 6 kilo ini. 6 kilo. Jadi untuk kapasitas mobil ini berapa masuk kira-kira? Ini kapasitas mobil ini sekitar 400, kalau ini kan single nih. 400 gram cukup, karena kalau kebanyakan pun nggak bisa deh. Sama kayak awak kekenyangan disuruh lari. Iya, megap ya. Megap, karena dia nggak double blower. Kalau dia double blower tadi, baru malah 600-700 gitu ya. Iya, dua kaleng inilah. Dua kaleng ya. 700 lah. Per kaleng itu berapa om? Kalau per kaleng ini sekarang sekitar 50 ya. 55 lah. Iya. 55.000 gitu. Oh, ini udah bagus ya yang dulu ya. Ini kan dia kan udah enggak ada angin sama sekali nih, minus 0 loh. Minus 0. Oke. Ini kita ngisi obatnya, Om. Ngisi obat. Ini dia baru masuk obatnya kan. Ini dia naik. Itu harus naik dua-dua? Harus. Tapi nanti begitu udah dingin, di sini harus 200. Di sini kalau dia kompresornya bagus, di bawah 50. Karena dia minus. Nggak dingin. Iya. Yeah. Dingin dia ke bawah. Jadi isi yang tabung besar tadi ini beda sama ini? Sama om, sama. Udah habis. Oh gitu, sama. Untuk nambahin ya. Iya. Oh cepat ya? Ya. Kalau baru dia? Tes om, udah masuk ya? Udah masuk itu? Udah. Kalau isi obat bentar aja ya om. Iya. Kalau kita bongkar habis baru satu hari ya. Seharusnya begitu dihidupkan dia harus nol. Harusnya nol ya? Harus nol dulu kalau emang kompresornya bagus. Ini kita coba lah, mana tahu ya kan? Harusnya udah dingin tuh ya? Harusnya belum lah. Belum. Kalau udah masuk pulang dia obatnya baru dingin ya. Nah itu kan masa dia obatnya tuh? Iya.
seperti dia tadi dibilang kompresor lemah. Di sini kita bisa lihat kompresor itu bagus atau lemah. Seharusnya ini di bawah 50. Untuk? Nah ini di atas 50 sedikit. Ya, tapi ya, kalau di gas masih turun ya? Tangkasnya. Iya iya turun. Nah, di sini ada kompresor mulai nggak bagus. Digas pasti dia naik. Nah, ya, bedanya itu. Kompresor bagus sama enggak bagus. Tapi udah ada dingin ya di dalam ya? Udah. Udah dicoba masuk. Ini masih proses penambahan juga nih. Masih. Gimana? Wah, angin berapa ini? Tes. Ya kalau digas makin dingin ini. Aku tadi kalau dibongkar kompresor sekalian kita ganti di oli silikon itu berapa apanya? Ini anginnya angin satu, coolernya nggak penuh, kalau penuh. Ini sebenarnya kalau di mobil ini, mumpung ini ada teknisinya ya, kita kalau buka kaca gitu kondisi AC itu, itu ada efek? Nggak, sama sekali nggak ada efek. Kenapa? Karena dia AC ini hanya mendinginkan ruangan. Iya. Ah, kalau dibilang tadi ada apa yang ada AC rusak? Iya. Enggak ada. Jalan rusaknya di mana? Yang dipertanyakan. Sedangkan AC ini mengembuskan udara, bukan menghirup. Nah, tapi kalau di sini baru ada efeknya. Kalau di situ di pijan kakinya kotor, ya naik ke atas abunya. Ya naik ke atas abunya, terus kotor repapnya, itulah yang menyebabkan bocor kalau kita lama enggak bongkar. Berarti kalau kita lagi selisih di jalan yang banyak debu pun berpengaruh lah berarti ya? Ada berpengaruh angin. Lah, berpengaruh dia masuk ke dalam yang dihisap. Tapi kalau tadi buka kaca. Oh dari situ, dari bawah situ iya, ya? Iya, dari bawah sini dia. Oh iya. Tapi dia kalau buka kaca dia pasti nggak ada ngaruh. Nggak ada ngaruh ya? Cuman kan sayang minyaknya. Ya, udah pakai AC, buka kaca. Cuma dia jadi nggak dingin, itu aja lah. Kurang dinginnya kalau dibuka kaca. Iya. Kenapa ya kena obat, ya? Kita siram kondensor, karena ini terlalu panas. Oh iya. Siram, tapi dia lebih merata juga. Oh. Satu kali kan dia kali. Ya, ini udah kalau double, dua kali lagi. Karena dia biar merata kan, ruangan AC-nya besar, ruangnya panjang juga. Ini baru dingin. Sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Ini bersama Om Ali dan Bang Rahman, oke? Okay. Ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.